Siang kepada para pemirsa, sahabat YouTube Indotulen ya. Untuk para subscriber dan para viewer Indotulen, jangan lupa untuk di like ya. Kali ini mau ini vlognya pakai mobil hijet lagi yang rombeng. Ini mau menanam pohon kelapa ke kebun. Ini ada beberapa batang. Oke guys, dilanjut vlognya. Ini adalah perjalanan menuju ke kebun saya ya, dengan rute yang sangat ekstrim ya. Ini jalannya sangat turun menurun. Oh, di sana ada gunung, banyak sekali pemandangan. Lari yang ngepot. Itu bapak saya terjadi ngepot itu, ngelesot di sana karena jalannya yang cukup lumayan lunyu, licin juga. Nah ini udah mulai jurangan ini. Mulai jurangan. Ini adalah perjuangan hidup saya ya. Ini mau nanam pohon kelapa sama mete. Sangat dalam sekali turunannya. Wah, ini masih jauh ke sana ini. Seperti inilah jalannya. Keren, seperti di Puncak Bogor. Di Puncak Bogor ini banyak sekali pohon ya, pohon ini, pohon pinus, pohon jati, pohon mauni, banyaklah pokoknya. Jalan setapak, jalannya cukup sulit. Di sana jurang. Wah, ini jurang, ini dalam ini. Ini masih ke sana lagi. Belum sampai. Nah, disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Inilah kondisi jalannya. Ya, jurang di bawah sana. Dalam. Tuh, dalam. Jalannya cuma ini jalannya. Dalam loh. Loh, dalam kan? Ini tegalan saya di sana, kebun saya itu sangat di perengan. Hunting. Inilah jalan berikutnya yang akan kita lalui ke sana. Ini di lereng gunung ini, di lereng gunung posisinya. Ya, itu gunung. Banyak sekali gunung ya, guys. Ini kondisi jalannya, jalan setapak seperti ini. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir selesai melewati. Ah, jalannya sangat mengerikan. Cangkul saya jatuh. Inilah pemirsa, sahabat setia Indotulen ya. Kondisi jalan yang sangat ekstrim ini ya. Menghimbau untuk kepada Bapak Joko Widodo. Ini jalannya dibangun. Ini sangat mengerikan sekali loh ini. Oke pemirsa, kita telah sampai ini lokasi kebun saya. Di bawah ini. Di bawah situ adalah bapak saya. Ini adalah beberapa pohon kelapa yang sudah tumbuh. Pohon sengon, nah ada macam-macam.
kita membuat vlog, yaitu menanam kelapa lokal ya, bukan kelapa entok tapi yang kelapa lokal ya. Ini kembali lagi kita tunjukkan, nah itu mau menanam kelapa ya. Sip, turunkan, bismillah. Nah, terus menanam kelapa lokal. Lagi tanahnya di ruk sampai rata. Sebelah sini. Sudah selesai.